Halo semuanya, sekarang kita makan apa ini? Kita lihat di sini. Kita akan setiap hari makan dari Shopee Food. Kan udah berlangganan, guys. Ini telur kecap harganya 8.000. Telur kecap nih. Karena gak ada istri jadi gak ada yang masak, guys. Jadi mau gak mau aku ngabisin duit terus-terusan. Aku coba bikin video, siapa tahu aku dapat AdSense jadi keputer terus duitnya. Gak tahu, hidup sendiri tuh mahal. Naga komplit nih. Kelihatan nggak? 47.000 total 58.500. Oke lah, kita langsung saja unboxing makanannya. Kelihatan nggak? Oke, kita makan, guys. Udah segelan, guys. Segelan. Kita bukanya kayak gini aja. Ini apa ini? Oh, ini ceplok kecapnya 8.000, guys. Ini telur kecap. Buset. Ini ayamnya, guys. Paha boneless. Saus mentai. Ini ada makannya. Alat makan. Ini kayak gini, guys. Buset. Oke, kita coba cuci sekarang kita makan apa itu? Naga komplit. Kayak gini barangnya, guys. Waduh. Kocak ini makanannya. Nayam. Ini dari Nayam, guys. Nayam. Nasi ayam Nusantara. Ini kayak gini, coba. Coba kita makan ini dulu. Rasanya begitu. Biasa. Terus ini enggak ada. Ini ekstra matai. Ini itunya. Kacang panjang ya.
Ditepungin guys. Ini apa ini? Kering banget. Ini lucu guys. Kocak. Separo. Allah memberkati dan memujakan aku karena banyak kelupaan. Telur kecap cuman pakai apa tuh namanya? Pakai kecap asin, ceplok. Pakai kecap apa? Saus tiram dah. Pakai mecin. Kayak gitulah rasanya. Ini telur asin tak tahu apa enggak. Ya, di harga ini cukup mahal ya. Aku habis ini juga lagi promo 58.500 nih. Ya kalau dengan rasa kayak gini mah nggak tau aku yang miskin. Jadi cukup mahal. Jadi cuma dapat ini. Dapat ini. Ini 8.000 ini ceplok ya. Ini. Ini nasi. Nasinya cukup banyak sih. Ini Boga Group berarti maksudnya ada yang lain dah. Boga Group. Tapi ini dari Nayam. Tapi ini dari mana ini? Kita cobain ininya. Saus kentai. Mentai. Kayak mayones teman-teman. Campuran apa? Kayak mayones gitu, campur keju, campur apa lagi? Pedes banget ini ayam. Ayam apa itu? Paha boneless. Ini ceplok 8.000. Ceplok berapa ribuan, ceplok kecap. Emang sih usaha yang tergampang tuh usaha F&B itu teman-teman. Cuman pembelinya itu ada nggak? Kita jualan ceplok pun jadi gitu.
Kacang panjang. Kacang panjang bisa dibuat kayak gini ya? Jadi sekarang judul videonya beli telur ceplok harga 8.000 ya. Telur ceplok harga 8.000. Ini telur kecap di sini bahasanya sih telur kecap 8.000. Telur kecap tuh paling atas cuman nggak kelihatan ya. 8.000. Ayam ini cukup enak sih. Enak ini. Sekali makan 50.000. Barangkali di antara kalian ada yang pengen jadi istri gue, silahkan komen. Biar berhemat. Sekarang akhir-akhir ini aku gak bisa berhemat teman-teman. Jadi aku mikir gimana ya biar duit aku gak habis. Jadi aku bikin video aja. Tapi terus filenya sejuta terus bisa makan sampai put terus. Telur ceplok harga 8.000. Wow, ngeri. Ya, aku simpan.
makan di per, minum di pertengahan makan tuh boleh nggak? Aku bintang berapa ini ya makanan ya untuk makanan kayak gini. Bintang 4 lah aku kasih, masalahnya kemahalan. Mungkin aku nya miskin sih ya, itu terlalu cepat lah dibuat ya, rasanya cuma kayak gitu doang. Doakan aku biar kaya nanti. Nanti kita makan seafood lagi. Oke lah. Thank you so much, so next. Bintang Nayam Harja Mukti. Kok Nayam Harja Mukti sih? Oke lah. Hampir sempurna sih. Oke lah. Ini juga mobil yang pertama. Oke, mungkin sampai sini aja teman-teman. Ceplok harga 8.000. Kita bikin tumbalnya. Ceplok harga telur harga 8.000. Oke, bye-bye.